Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan Mas Anto Pliter teman-teman. Pada kesempatan pagi hari ini saya lagi berada di kebun teman-teman ya. Ini saya lagi mengecek kondisi jagung saya teman-teman. Dan ini ternyata tumbuhnya itu tidak sempurna teman-teman ya. Banyak yang tidak apa teman-teman. Banyak yang tidak tumbuh. Nah, teman-teman. Ini tinggal 1 2. Ini teman-teman ya, ini. Ini satu kotak ini seperti tidak tumbuh semua, teman-teman. Nah, ini tinggal tumbuh aja yang di sini tuh beberapa pohon aja, teman-teman. Nah, ini anak juga kosong. Teman-teman. Nih, nggak ada sama sekali karena hujannya terlalu deras teman-teman, jadi jagung tidak tumbuh kebesaran hujan. Nah, ini malah yang di ujung sini ini tumbuh teman-teman ya, ini tumbuh. Ini ceritanya nanti saya mau pupuk. Tadi saya bawa pupuk teman-teman, saya lihat kok yuk eman-eman, sayang teman-teman kalau tidak dikasih pupuk. Iki biasanya singgah jebakan apa iki? Ini jebakan manuk iki mendingan teman-teman iki. Nah, ini teman-teman ada pepayanya. Nah, ini kalau ini masih kelihatan jagungnya teman-teman ya, ini masih kelihatan jagungnya. Nanti saya mau pupuk. Ya, mudah-mudahan aja nanti subur lah yang masih ada. Soalnya banyak teman-teman, bukan tempat saya aja ini yang enggak tumbuh. Banyak jagung. Wah, ini cabenya ada yang merah kawan-kawan. Ternyata ini nanti diambil juga lah buat bumbu di rumah, karena ini cabe ya lumayan mahal. Oh, ini di sini ada teman-teman nih. Ini ada sedikit nih juga. Nah, ini. Terus yang sebelah sana itu kosong kawan-kawan. Enggak tumbuh. Ini tanaman saya yang terakhir ini teman-teman. Coba tak turun lagi. Seperti apa? Saya biasanya meskipun di kebun saya tidak keliling kawan-kawan. Di mana saya cari ramban ya di situ lah. Nah, ya. Oh, ini agak lumayan teman-teman. Ini agak lumayan tumbuh. Ini teman-teman. Lah ini. Nah, ini malah alhamdulillah di sini masih kelihatan banyak teman-teman ya jagungnya. Yang sebelah sini, oh mantap ini. Padahal ini tempatnya malah rimbun dengan kanan kiri apa singkong teman-teman. Dan ini cabenya pun juga mateng-mateng. Nah, jagungnya malah tukul teman-teman. Oke kawan-kawan, saya tak langsung aja kembali. Bang kembali, tak melanjutkan ke sini teman-teman. Oh, ini alhamdulillah yang sini kelihatan banyak teman-teman ya kondisinya jagung. Ini sudah menguning kawan-kawan karena kebesaran hujan.
Yang ini tidak saya tanami teman-teman karena tempatnya terlalu teduh. Nah ini juga ada teman-teman jagungnya ya, seperti ini teman-teman. Wih, Mae juga nyusul wih teman-teman. Teman-teman, aku tak ngambil tripod dulu, nanti tak berlanjut memupuk langsung kayak teman-teman ya. Tripod saya itu ada di sini teman-teman. Nah ini tripod khusus yang di kebun ini teman-teman. Tak tancapkan dulu di tripod teman-teman. Oke, mohon maaf kalau gambarnya goyang. Pokoknya syukur mambu nih mak. Sing wis ketok guaring nemen serasa dibruk eh. Ini sama Mae sudah dipupuk teman-teman ini ya, sebelah sini. Jadi saya tak mupuk dari sebelah sana teman-teman. Oke, ini kameranya saya taruh di sini aja. Soalnya kalau kameranya dari sana nanti nggak jelas teman-teman ya, karena melawan sinar matahari teman-teman.
teman-teman. Yang sebelah kini sudah selesai. Saya tak berlanjut yang sebelah kini kawan-kawan. Di sebelah kini ini anak sungguh berapa orang ya. Yang sebelah sini kawan-kawan. Oh sebelah kini kawan-kawan. Saya tak yang sebelah kiri ya, di sini kita lemu sih lur. Ini di kamera aku ki, kamera ini kendi. Kayaknya loh. Yes, pokoknya intinya tetap disyukuri teman-teman. Tak enaknya ini enak-enak ini pakan-pakan sisik boleh banget. Dan ini ya bodoh ini ya pembakar dan ini juga. Ras sebelah kene iki. Nah, iki teman-teman, aku tak nurut yang sebelah kono dhisik ya. Tak turut dhisik, Lur. Di bangun kan nurut awi lho. Kono.
Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah selalu support mendukung Mas Santok Blitar dan Mak E. Saya tak berlanjut dulu mupuk teman-teman ya. Pokoknya intinya mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, amin amin ya rabbal alamin, dimudahkan apa segala urusannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.